Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore di keberangkatan ALS 220 ya. Sempat mengabadikan ini. Ini ada Bang NST Warolong juga ya. Selamat siang. Ini 220 sudah standby di sini ya. Sini ada Pak Arab juga. Nah, gimana kabar, Bang? Sehat? Ini lagi nunggu persiapan LS 220 untuk berangkat siang hari ini. Nanti kita ke Banda Selamat ya. Ini tadi ke Belandang ya, sini ya. Tapi nggak apa-apa nih, sekalian report LS 220 dulu. Eksekutif lah. Oh, sudah nampak bagus ya, sudah dikasih aksesoris juga. IKN 7609 LD. Kinclong ya. Ini ada Bang Tono. Nah, siap menuju Jogja ya. Siap Bang Tono. Nanti ya kita akan bincang-bincang dengan Bang Tono, pintu dari LS 220. Ini Bang Abdul belum kelihatan ya. Mana Bang Abdulnya? Bagasi. Enggak, yang masih bagasi aja. Tiga aja ya. Ramai juga nih. Ada berapa, Bang? Penumpang 220? Kemungkinan bisa juga penuh ini, Bang. Penuh. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ini untuk alat 220. Kemungkinan penuh ya. Nanti kita tanya lagi kalau sudah di atas mungkin. Sudah di atas. Sambil nunggu persiapan. Packing-packing barang ya. Barang keterangan ya, satu pot, satu satu dulu sekarangnya ya, keterangan itu. Kita masuk 168. Tujuan mana, Bu? Jogja. Jogja di mana? Belum rogo. Belum rogo di mana? Purwo, oh Giri Mulyo, oh, saya di sini aja. Giri Mulyo nya berarti di atas sana, Ibu Purwosari itu, arah ke Gua Kiskendo, nah, iya kan? Ini terkena tetangga, oh arah ke Plono, oh yang arah ke Samigalo, ah ya, ternyata ini ketemu dengan satu sekabupaten ya. Saya juga aslinya dari sana, Bu. Dari Kulon Progo tuh. Saya juga Kulon Progo. Iya. Ini iya, saya Kulon Progo. Iya. Ternyata ibu ini turun di Wates nanti ya. Turun enggak Wates ya, Sentolo gitu aja. Orang Purwosari arah Pasar Plono. Oh, berarti naik terus itu. Si jauh tuh. Ini penumpangnya
infonya full ya dari Mabes. Ini tadi infonya penumpangnya full nih Bang. Nah, alhamdulillah ya. Ini tadi aku tanya sama full. Alhamdulillah ya. Itu nanti ke Bang siapa Abdul naik di depan Batang Pane. Oh iya iya. Bang Tono sekarang cincu baru dari 220. Bang Ilhamnya turun. Turun. Sekarang ganti Bang Tono ya. Semua sukses. Banyak sewa, banyak rezeki ya Bang ya. Sampai tujuan, sampai Jogja. Saya masih di belakang Bang Tono besok pulangnya. Paling Bang Tono sampai Jogja perkiraan apa ya, minggu ya? Kurang tahu ya? Nah, ya. Ini ada Bang NST, Bang Bajikit. Bang Bajikit. Sehat, alhamdulillah. Sehat toh, Bang Bajikit? Udah lama di mana? Udah 2 minggu. Udah 2 minggu. 2 minggu. Hah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kok enggak ada kabar? Iya. Oh. Iya, ini belum sempat sini. Ya kemarin ke Danau Toba, ke Siborong-borong, terus ke Samosir. Iya. Samosir. Sama kita, Mas. Hah? Sama orang Jawa. Aku tuh orang Jawa. Jawa mana? Nah, Sragen. Oh, Sragen. Ah, halo wae. Halo. Siapa yang aku merantau? Hah? Di Medan. Di Medan. Ya. Percaya, percaya. Percaya kan? Pokoknya percaya atau tidak percaya. Harus percaya. Ah, ya, ya, pokoknya harus percaya sama ini ya. Nanti. Siapa apa kata Bang Tono tadi? Hah? Sewanya bagus, paten. Sewanya paten. Dan juga uangnya pun paten. Iya. Yang diharapkan kan gitu. Yang penting bergaji. Ya. Krunya sukses. Nah, gitu. Dan ada yang mau dibawa ke rumah. Iya. Dengan armada yang baru tentunya ya kan. Nah, 220. Tipe baru. Iya. Tahun baru juga. Tantor. Iya, betul betul. Sukses juga buat Bang Bajikit. Lama juga enggak bersuah. Cuman masalahnya Mas Karakapnya itu tanya dulu udah makan apa belum. Mana? Mas Rahab. Oh, itu. Nanti kita tanya-tanya lagi. Ya, ya, ya. Tambah. Iya, iya, betul. Ceritanya? Hah? Oh, berapa lama nanti di Medan? Ini besok sudah balik. Ya udah 2 minggu ya, udah mau 3 minggu ini. Iya. Iya, dari tahun apa? Natalan itu ya. Pak Sumbing kok enggak ikut dia kemarin? Pak Sufedi Sumbing. Dia orang Jogja, cuma aslinya lu Pakem. Dia enggak ikut kemarin, kenapa? Ah, dia lagi sibuk mewakilkan saya. Nah, kemarin udah kesini. Hah? Iya, udah kesini. Udah kesini orangnya. 04. Oh, iya, belum. Belum. Tapi ini... Belum, saya belum kenal sama beliau. Oh iya, belum. Kemarin, ya ada itu di videonya Nakil ada. Kemarin... Aku ibaratnya jarang juga nonton-nonton video. Iya, jarang ya? Iya, aku gak tau kamu. Mana ya? Nah, yes. Itu Pak Vin di Siombing dari Lubuk Pakam. Oh, ini anu ya? Bukit Tinggi ya? 04. Wah, ini baru juga ya? Baru, kalau LS ini mampu. Mampu ya? Kalau nggak mampu, makanya di laut. Bisa aja. Mana Mas Arkan tadi? Ngopi dulu, katanya. Ngopi dulu? Ya, ya, ya. Kita tunggu. Sini. Seperti... Eh? Seperti ucapan Mas Nugroho Pebianto, katanya kalau untuk kita sebagai kawan-kawan mania, ya, ya. Intinya jangan terlalu ambisi. Betul. Kata Mas Nugroho Pebianto. Ya, kita jalani apa adanya aja. Ya, bukan ada apanya. Bang Bajikit kok jarang upload, kemarin upload ini ya?
video, bikin video kemarin kan? Iya. Ya. Kan itu loh, Nek, bikin judul itu bikin penasaran. Mas iya. Mas aku belajar dari Mas Suanya. Ah, bisa. Aku belajarnya dari Mas, Mas Agung. Iya, iya. Cuman aku enggak pernah diajari sama Bang Dul. Bang Dul mana Bang Dul? Iya. Wah, itu mah udah. Bang Dul mah udah. Iya. Kalau untuk kelas-kelas teri. Iya. Mana Bang Dul ini, lama enggak jumpa juga ini. 04 ngobrol dengan Bang Bajikit ya. Nah, akhiri dulu video siang hari ini untuk keberangkatan 20, nanti kita sambung lagi video berikutnya. Ini mau ke Bandar Selamat dulu ya, jangan lupa like, subscribe JJ82 official. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, next time video.